Yo, what's up guys? Welcome back to my tutorial. Ya, seperti di video pertama tadi di awal ya, bahwa di bio atau di bagian bio, di bagian profil akun Instagram terdapat tulisan-tulisan yang wow gitu, asik. Oke. Dan pastinya kalian semua juga ingin ya membuat tulisan di bio di sini ya, seperti yang di pertama tadi. Ini kan tulisan-tulisan standar ya. My harian tidak pernah ternilai ya, itu kan standar tulisannya atau bawaan ya yang bisa kamu ketik di bagian edit profil di sini. Nah, untuk merubahnya menjadi lebih keren dengan gaya font lainnya, cukup mudah. Langkah pertama, kamu cukup masuk ke Play Store ya, dan cari yang namanya Cool Font. Nah, di sini aku sendiri sudah menginstalnya di mana. Nah, ini dia Cool Font ya. Cool Font bisa kamu buka. Nah, di sini itu terdapat beberapa jenis tag ya, jenis font. Ada Bubble, ada Smallcap, ada Anthrophobia, ada Currency, ada Paranormal dan lainnya ya, ke sini ke bawah. Nah, sekarang kita buka lagi di bagian Instagramnya. Ini contoh satu Instagram ya, Instagram aku sendiri ya. Di bagian Instagram ini kan ada yang namanya nama dari Instagram itu sendiri ya. Ini ada contohnya My Harian ya. Kita buka di sini dan kita ketik di atas nih, ada preview tag ya. Di sini kita ketikkan My Harian. Ini contoh ya, contoh. Nah, di bawah di sini sudah muncul tuh beberapa contoh ya. Beberapa contoh font yang bisa kamu gunakan, mau seperti apa tulisannya ya kan, mau dibalikan juga bisa, mau dicoret, mau digimanain juga bisa ya. Wow, keren kan. Di sini aku akan pilih salah satu aja ya, yang ini huruf-huruf apa ini, DaVinci Style 2. Nah, kamu klik aja ini ya, klik, dan di sini ada copy you can paste in anywhere ya, kamu tap OK. Nah, setelah klik tap OK, maka kamu kembali lagi ke Instagram. Nah, di sini kamu tap bagian edit profil ya, bagian edit profil. Nah, setelah terbuka tinggal kamu hapus aja yang ini ya, yang nama penggunanya, yang namanya ya, yang nama terus terus kamu tekan lama sampai muncul tanda tempel, atau tempel di sini adalah dengan paste yang tadi ya. Tadi kan ada copy. Oke, sekarang paste dan jeng jeng muncul. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Kita centang di atas ini, ada ya di pojok kanan atas, kamu centang. Tunggu. Kalau ini cepat atau lambatnya ini tergantung kondisi internet ya. Kebetulan di sini kondisi internetnya lagi rada-rada ngad-ngad ya. Dat-dat. Dan jeng-jeng. Oke. Bisa kamu lihat sendiri kan namanya. My Harian ya. Wih, tulisannya kita coba lagi yang tak pernah ternilai ya. Kita tulis kembali di sini. Tak pernah ternilai. Kita coba yang jungkir balik. Paste, edit lagi. Kamu paste lagi di sini di bawah. Nah, di bagian bio. Hapus. Tekan lama sampai muncul paste lagi. Nah, sudah berubah kan? Tinggal centang lagi. Oke, setelah dicentang jangan lupa kamu centang lagi. Set.
Tadi kan centang untuk mengedit bio, sekarang centang untuk memasukkannya ke profil biar lebih wow. Nah, bisa kamu lihat di bagian profil ya, tulisan Mahrian sudah berubah, tulisan tak pernah tanda-tanda sudah berubah, jadi bisa kamu rubah dengan wow. Nah, untuk paste ini juga bisa. Ya, itulah untuk tutorial kali ini, cukup di sini dan cukup jelas. Itu juga bisa kamu masukkan ke dalam kolom komentar ataupun di Facebook, juga di Twitter bisa ditempelkan ya dengan menggunakan aplikasi yang bernama Font Cool, Cool Font ya. Oke, sampai bertemu lagi di next tutorial. Bye bye.